Habib Abu Bakar Asyikaf Gresik, biasa disapa dengan Habib Bakar. Beliau adalah cucu Wali Kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad Asyikaf Gresik. Habib Bakar ini dikenal Wali Jeddah. Dalam kesehariannya, Habib Bakar tidak sebagaimana seorang ulama. Bahkan tidak sedikit yang melihatnya orang biasa-biasa saja, karena tak ada pakaian kebesaran yang melekat sehingga mengenalinya memang tidak mudah. Pada suatu hari, ada seorang tukang becak sedang bersedih karena menanggung beban hidup yang makin sulit. Sebut saja namanya Pak Imam. Setelah habis subuh, Pak Imam langsung mangkal di tempat perjuangan mengayuh becak, berharap segera ada penumpang datang. Pak Imam terus terngiang pesan istrinya bahwa hari ini jatuh tempo bayar hutangnya dan bayar sekolah anaknya. Tiba-tiba datanglah Habib Bakar dari arah depannya dan langsung naik di atas becak Pak Imam. Tanpa sepatah kata pun, Habib Bakar sambil menunjuk arah dengan jemarinya yang menandakan bahwa beliau minta diantar ke arah tersebut. Pak Imam termasuk sosok tukang becak yang sangat cinta para habaib. Dengan sangat bahagia, Pak Imam segera mengayuh becaknya sesuai petunjuk Habib Bakar. Di tengah mengayuh becaknya, Pak Imam ingat kebiasaan Habib Bakar dalam merokok. Uang seadanya di sakunya dibelikan rokok untuk Habib Bakar. Wujud penghormatan Pak Imam kepada cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itulah uang terakhir di sakunya yang mau digunakan untuk sarapan, tapi kecintaannya kepada cucu Rasulullah tidak bisa dibendung. Perjalanan becak kembali dilanjutkan. Tiba-tiba ada mobil yang menyalip dan memberhentikan becak Pak Imam. Kaget dan sangat khawatir karena Pak Imam baru membawa Habib Bakar. Lima orang bersorban dan bergamis turun dari mobil. Mereka mengucapkan salam dan mencium tangan Habib Bakar. Salah satu dari rombongan itu mengeluarkan amplop tebal dan memberikannya kepada Pak Imam. Ragu dan kaget, Pak Imam merasa bingung seolah sedang di alam mimpi. "Pak, terimalah amplop ini. Jangan ragu, ini rezeki Bapak. Bapak sangat membutuhkannya," tegasnya. Habib Bakar seketika turun dari becak itu dan memberikan isyarat kepada Pak Imam agar menerima amplop itu. Habib Bakar lalu ngeloyer pergi dengan jalan kaki tanpa sepatah kata pun.